Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kebersamaan Syifa dan juga sahabat-sahabatnya dalam acara Bindel Shower yang dilakukan secara sederhana, walaupun cuma berempat tapi kebersamaan mereka tetap bersatu. Lanjut, di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini yang akan hadir di BTS malam ini. Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 5 Februari 2022, dalam judul koleksi museum penuh misteri bersama Pak Bos yang kece abis, Andre Taulani, Wendy Cakur, dan juga sahabat-sahabatnya yang lain. Jangan lupa malam hari ini Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di acara BTS Trans 7 jam 21.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Informasi selanjutnya, di sini ada Mom Ayu Ting, ibunda dari Ayu Ting Ting yang sangat cantik luar biasa, menghadiri salah satu pernikahan dari kerabatnya yang terdekat, dan di sana ditandai Aliancer. Di samping ibu dari Mom Ayu Ting adalah ibunda dari Aliancer nih pemirsa. Walaupun Mom Ayu Ting sudah berumur tapi kece abis ya, dan juga pastinya cantik banget. Pantas aja nih jika Ayah Ojek kelepek-kelepek nih sama Mom Ayu Ting. Tabarakallah untuk Mom Ayu Ting yang selalu tampil cantik dan juga memukau walaupun sudah berumur. Dan lihatlah para sahabatnya dan juga tetangganya yang selalu kumpul bersama. Mom Ayu Ting selalu memberikan kebahagiaan untuk para sahabat dan juga tetangganya nih. Gak pernah sombong, yang pastinya selalu ramah dan humble terhadap semua orang yang ada di sampingnya. Salam selalu untuk Mom Ayu Ting dan juga Ayah Rojak. Dan informasi selanjutnya nih, di sini ada foto Ayu Ting Ting yang dibagikan oleh salah satu sahabat kita. Di sini Ayu Ting Ting memakai baju berwarna putih. Wah, serasi sekali dengan warna kulitnya yang sangat cantik. Ditambah dengan aksesoris sebuah topi dan juga jam tangan super mahal yang Ayu Ting Ting pakai. Wah, luar biasa sekali untuk Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya di sini dilansir langsung dari Instagramnya Mom Ayu Ting. Di sini menuliskan keren banget suaranya cucu ibu, nggak kalah suaranya sama bunda Ayu Ting Ting. Kerena, love you. Terlihat di sini si cantik milikin sedang bernyanyi yang disaksikan oleh Mom Ayu Ting dan juga ibunda tercinta Ayu Ting Ting. Suara Wilkil sudah tak diragukan lagi ya, karena sudah beberapa kali tampil dan manggung di layar televisi dengan suaranya yang sangat khas dan juga lafaz bahasa Inggrisnya yang sangat lumayan dan sangat luar biasa. Pokoknya the best banget untuk Wilkis Humaira Raja. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Kakak love you Wilkis, pintar, cerdas, keren, saingannya bunda di Shopee Marie Curie, calon penerus Yahumi, love you. Wilkis adalah calon penerus dari Ayu Ting Ting yang suaranya sudah tak diragukan lagi. Dan informasi selanjutnya juga di sini dilansir langsung dari Instastory Mom Ayu Ting, di mana di sini Mom Ayu Ting sedang jalan bersama Ayah Rojak malam hari ini untuk live langsung ke Dahulu Cafe. Bagi sahabat semua yang ingin nongkrong bareng sahabat kekasih ataupun keluarga, boleh nongkrong langsung di Dahulu Cafe karena ada live musiknya pemirsa. Dan jika sahabat semua beruntung bisa langsung bertemu dengan Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Oke sahabat semua, di sini kita lanjut nih informasi yang pertama tadi mengenai Syifa yang sedang merayakan birthday showernya bersama sahabat-sahabat terdekatnya. Walaupun hanya 4 orang, tapi keceriaan dan kebahagiaan terpancar jelas di wajah Syifa yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya bersama Nanda Fahrizal. Sehat selalu untuk Syifa yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Insya Allah tanggal 20 Februari ini Syifa akan melangsungkan pernikahannya bersama dengan Nanda Fahrizal. Mimin doakan semoga lancar dan semoga semuanya diberikan
diberikan kesehatan. Tabarakallah untuk Syifa yang sebentar lagi akan menjadi calon dari sang pangeran impiannya. Kita doakan juga semoga Ayu Ting Ting dapat segera menyusul Syifa menuju pelaminan bersama kekasih tercintanya. Oke, sama semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Jangan lupa juga di sini ada informasi selanjutnya nih mengenai Ayu Ting Ting yang sedang broadcast bersama Ayah Rojak. Di sini terlihat Ayah Rojak dan juga Ayu Ting Ting sedang review makanan terbaru dari Ayah Rojak, yaitu nasi pedas Ayah Rojak. Wah, sepertinya sangat mantap, pedasnya mantul. Oke, sama-sama selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, sayangi orang-orang yang ada di samping Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik malam ini pokoknya ditunggu, seru-seruan di Dahulu Cafe. Malam mingguan di Dahulu Cafe. Oja pastinya menu-menunya juga enak-enak banget. Pokoknya datang ke Dahulu Cafe. Meva lo ya, GVP. Terinspirasi dari si Pak. Namanya tuh Adelia. Oh,